hasil silaturahmi sambil ngopi. Ini ngarang ini ya, bukan komplain ini, namanya ngarang ini. Enggak. Katanya kalau cuma ngisi sedikit minta yang banyak. Ya udah, tak isiin yang banyak. Apa aja semua. Apa diisi pokoknya. Apa aja diisi dan apa aja dikerjakan ya, Mas ya. Iya toh ya. Harus. Namanya orang komplain ya. Masanya tak terima ya, Mas. Jangan diterima, diminum. Oh, iya, diminum gitu ya. Sekedar ngopi gitu lah, Mas. Yang penting silaturahminya insya Allah terjaga dengan baik. Amin. Kalau mudik jangan lupa mampir ke rumah saya. Tuh kan, kurang enak gimana mudik itu cuma mampir ke rumah. Ya udah nanti kalau saya mudik nggak bawa minum lah. Nanti minta saya minum di Cilacap. Masuk pekan. Pengecekan unit Gen 3 tahun 2013. Mas Sukohan di seputaran Cilacap. Proses meminang kendaraan. Untuk plat 5 hitam ya. Ini belum dipasang untuk plat hitamnya. Waktu pengangkat di tempat produksi masih kuning, nanti kita ambil di pusat. Ini ya, tampilan unit Gen 3 tahun 2013, Mas Subhan ya. Mudah-mudahan cocok dengan requestnya warna hitam dan KM di bawah 300. Kondisi masih standar, tapi ada request untuk ganti velg, kaca film dan telang air untuk wheelnya. KM 230. Sesuai request. Iya Mas. Itu ya. Dari mana Mas? Dari Cilacap Mas. Dari Cilacap. Datang ke sini emang ngecek kendaraan ya? Ya, sengaja emang ke sini ngecek kendaraan karena udah mengikuti YouTube-nya Mas Nanang. Oke, terima kasih sebelumnya ya, sudah ngikutin untuk channel saya Nanang Bubet. Alhamdulillah referensi dari YouTube juga ini Mas Subuhan datang dari Cilacap ke Jakarta untuk unit kendaraan ngecek ya ini ya. Mudah-mudahan terbooking hari ini untuk Gen 3 tahun 2013 dengan kondisi masih standar, nanti akan di booking. Cek lagi Mas kekurangannya apa aja, nanti kalau ada yang kurang bisa langsung dituangkan di form komplain baru kita kerjakan untuk bengkel. Boleh test drive ya Mas ya? Boleh test drive sepuas mungkin ya, barangkali yang kaki-kaki kurang bagus bisa langsung di komplain. Cewek saya lah kabur, cewek saya. Test drive untuk cek kaki-kaki. Kita cari yang lapaknya agak gelombang-gelombang supaya bisa ngerasain kakinya masih bagus tidaknya. Nanti kalau ada yang kurang baru kita masukin ke bengkel sesuai dengan komplainan. Ini gelombang. Kurang puas nanti langsung ke bengkel, itu juga ada untuk tes kaki. Masuknya apa? Senyap sih menurut saya. Senyap ya. Iya emang udah senyap.
Masuk kanan aja, Mas. Kanan. Itu nanti ambil kiri lurus. Tepuk bisa enggak tepuk ini? Saya. Tepuk kiri. Kita masukin bengkel untuk tes kaki juga. Terus itu belok kanan. Kanan lagi. Terus anda tendak-tendakan tuh, pembangin aja. Terus kaki-kakinya nggak bunyi. Kaki senyap ya? Senyap. Oke, sebentar saya turun dulu. Aku ngecek. Pengecekan kaki-kaki di bengkel. Injakannya masih enak nggak? Masih respon. Proses masih test drive ya. Untuk sementara masih di area parkir Kalibata aja, karena lahannya masih banyak kosong, jadi cukup di dalam. Karena banyak gelombang-gelombang, jadi bisa ngerasain kaki-kakinya. Gimana, oke ya? Oke. Kaki-kaki aman ya? Aman. Senyap, nggak ada kutuk-kutuk. Oke. Gen 3 tahun 2013, warna hitam. Request dari Mas Subhan di seputaran Kota Cilacap, Jawa Tengah. Test drive ya, dan tinggal nanti tinggal cek yang kecil-kecil untuk interior dan eksteriornya. Apabila masih ada yang kurang, biar kita tuangkan di form komplain. Setelah hasil pengecekan untuk kendaraan, langsung dituangkan temuan-temuannya apa, ada kekurangan, langsung dituangkan ke form komplain. Nanti kita akan komplain ke pihak bengkel. Untuk yang lain boleh datang langsung ke Pul Kalibata, atau bisa diwakilkan ke saya apabila minat untuk kendaraannya. Nanti kita akan cek sama bengkel kurangannya apa, baru kita perbaiki. Ini masukkan di seputaran Cilacap ya, atau Jawa Tengah. Memikat kendaraan tahun 2013 Gen 3. Hasil silaturahmi sambil ngopi. Ini ngarang ini ya, bukan komplain ini, namanya ngarang ini.
Enggak. Katanya kalau cuma ngisi sedikit minta yang banyak. Ya udah, tak isiin yang banyak. Apa aja semua. Apa diisi pokoknya. Apa aja diisi dan apa aja dikerjakan ya, Mas ya. Iya toh ya. Namanya orang komplain ya. Masnya tak terima ya, Mas. Jangan diterima, diminum. Oh, iya, diminum gitu ya. Sekedar ngopi gitu lah. Yang penting silaturahmnya insya Allah terjaga dengan baik. Amin. Kalau mudik jangan lupa mampir ke rumah saya. Tuh kan, kurang enak gimana mudik itu suruh mampir ke rumah. Ya udah nanti kalau saya mudik enggak bawa minum lah. Nanti minta saya minum di Cilacap. Masuk pekan. Ya, ini proses SPK untuk tanda jadi pembelian unit. Setelah ngisi formulir komplain kekurangan dari kendaraan itu apa saja, jadi isikan, terus itu unitnya sudah di test drive dan nanti pelunasan pada saat unit sudah beres untuk pengambilan. Dan ini bukan hoax ya, Mas. Langsung diblubet. Langsung diblubet dan benar-benar real. Insya Allah beliau amanah.